Usia tamyiz ini adalah usia sekolah. Karena bicara masalah pendidikan ini banyak yang relatif. Banyaknya apa? Relatif. Seperti usia tamyiz ini anak kita enggak sama satu sama lainnya. Ada anak perempuan usia 10 tahun sudah haid. Ada 11 tahun. Ada 12 tahun, ya. Ada 15 tahun. Tapi umumnya di usia 15 tahun itu sudah mulai baligh. Maka yudrab ala tarkis shalah. Maka anak itu dipukul ketika tidak mengerjakan salat. Kama amara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat kata beliau, wa hadza darbu ta'dibin wa tamrin. Ingat bahwa ini pukulan ta'dib. Pukulan yang bersifat edukasi, artinya pukulan yang mendidik, ya. Mendidik dan juga tamrin untuk latihan. Artinya diminta untuk berlatih sambil diberi hukuman bila tidak menjalankan perintah tersebut. Wa inda bulughil ashr, ketika sampai di usia 10 tahun, yatajaddad lahu halun ukhra yuqawi fiha tamyizahu. Usia 10 tahun mulai ada di sana pembaharuan pada keadaan sang anak tersebut yang semakin kuat tamyiznya, semakin kuat juga ma'rifatuhu. Dan saya lihat di sini sudah biasa begini. Ini anak-anak SD yang terlihat kelas 23 itu tidak sebanyak pelajaran 4, 5, 6. Kenapa? Karena memang kondisi akalnya itu belum baik. Ya, kalau antum dapatkan bahwa anak antum misalnya kurang berkembang di tahun pertama, mungkin usia dia belum mampu untuk itu. Maka bersabar.